Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau review body art ya, body art professional, body art face and body painting kit water base. Jadi ini harus ditambah air gitu. Dan mau review yang Viva ini. Oke, langsung aja ke reviewnya. Ya, jadi ini udah beberapa hari yang lalu aku belinya dan udah pernah aku pakai. Tapi belum aku review di YouTube aku. Banyak banget yang nanyain face palette yang aku beli ini, yang body art ini. Aku pribadi juga belum pernah nyobain sih sebenarnya. Karena aku tuh bikin konten di snack video tentang makeup gitu, biar nggak bosen. Jadi aku mau gambar-gambar muka aku gitu, biar penonton juga nggak bosen ya. Itu aja. Nah, di sini lengkap banget. 1 2 3 4 5, 5 kali 4 ada 20 warna. Warnanya kayak gini, ini hitam juga sama, tapi bedanya itu ini shimmer, ini bling-bling gitu shimmer dan ini matte. Nah, di sini juga ada warnanya putih. Ini juga putih, cuma ini kayak putih tulang, yang satunya putih bersih gitu. Nah, ini juga udah aku pakai jadi agak kotor gitu karena aku sempat nyobain. Jadi langsung aja kita lihat gimana. Oke, aku ambil air dulu kali ya biar kelihatan. Aku udah ambil face mist aku, ini dari Pixi. Ini bukan kotor ya, tapi ini bekas lemnya gitu, dibersihin gak bisa-bisa. Jadi ini aku langsung aja ke warna putih dulu. Ini ditambah air kayak gini ya. Jadi kalau dilihat nih, aku swatch langsung aja ke pipi aku. Ini gak keluar sama sekali tuh, gak keluar sama sekali. Jadi harus ditambah air, emang harus ditambah air gitu. Terus diginiin. Kalau aku pakai tangan aja ya, karena kalau pakai apa sih namanya, pakai itunya itu, spoolie-nya itu ya, pakai ini nih, itu nggak keluar dia malahan. Aku cobain pakai si spatulanya ini. Tuh nggak keluar warnanya, nggak tahu karena ketemu kulit aku atau gimana ya. Coba di tangan. Buat aku ini warna putihnya sih kurang banget ya. Kalau kalian butuh warna putih ini, kalian sebaiknya pilihnya warna yang pilihnya putih yang dari merek lain aja. Jadi ini warnanya. Oke. Dan dia itu kalau dikasih air langsung nyerap, tapi warnanya itu tetap gak keluar gitu loh nih, kalian lihat. Warnanya putihnya kayak gini aja gitu. Kurang nyala, kalau menurut aku kurang nyala. Udah di apply berapa kali, ini tetap kurang apa ya? Kurang pigmentnya itu kurang. Itu di muka aku juga. Kalau aku misalkan pakai ini face painting warna putih, di mukaku sama sekali nggak ada tuh gitu. Ini warna putihnya kalau menurut aku itu kurang banget. Ini warna merahnya. Untuk warna merahnya sih walaupun nggak dikasih air dia keluar ya nih. Tuh keluar banget malah, benar keluar. Dan warna pinknya juga, apalagi dikasih air ya. Kalau nggak dikasih air aja dia warnanya udah nyala mentereng kayak gini, apalagi dikasih air. Nah, nextnya warna pink, aku bakal swatch warna pinknya. Di tangan aku keluar banget, kita lihat pas di swatch. Ini warna pink aku belum pakai sih, tuh ternyata warna pink juga keluar. Ini aku langsung lap ya biar nggak kecampur gitu warnanya. Nah, ini warna birunya. Oh, warna birunya juga keluar. Nanti aku tampilin foto aku udah nyobain pakai gambar-gambar ini, cuma warna putihnya emang nggak keluar. Nanti aku tampilin di sini. Dan warna hitam aku bakal cobain swatch warna hitam. Kalau warna hitam mah nggak usah diraguin ya, dimana-mana juga biasanya warna hitam itu emang keluar nih. Cuma ini nggak hitam pekat gitu ya, jadi kayak abu-abu tua aja tuh. Next si yang benar-benar abu-abu ini. Oh, dia benar-benar powdery ya, kecuali yang warna putih nggak powdery sama sekali, digosok-gosok juga dia nggak keluar. Ini warna abu-abu muda jadinya. Ini yang oranye. Oranye lumayan nggak keluar. Ini kayaknya formulanya beda-beda gitu ya. Yang oranye tuh hampir sama formulanya kayak yang warna putih, digosok-gosok kayak gini nggak tabur. Kalau yang ini merah dan sampai seterusnya itu keluar banget gitu, powdery banget. Pas digosok itu langsung tabur. Kalau ini enggak. Oke, ini realnya udah dua kali swatch orange-nya. Dan ini ungu tua. Nih, ungu tua apa pink tua ya? Ya pokoknya warna di bawahnya, wow, keluar banget tuh warnanya tuh. Next warna ungunya. Warna ungunya. Tuh, keluar banget ya ungunya. Next warna coklat.
di atasnya aja karena udah nggak muat. Iya, keluar juga dan beda-beda teksturnya. Kalau yang keluar banget itu teksturnya kayak yang ini, atas ini teksturnya sama. Ini sama ini nggak keluar warnanya. Ini yang shimmer hitamnya. Shimmer hitam, kita coba di sebelah sini. Wow, ini lebih nyata ya daripada yang ini. Ini hitam yang tadi, ini yang abu-abu muda, ini yang shimmer ternyata lebih keluar banget. Habis kuning, ini juga kayaknya bakal keluar karena kerasa teksturnya beda. Oke, wow, tuh warna kuningnya. Nextnya warna, tadi warna apa ya? Warna kuning. Nextnya warna ungu muda, warna lilac. Oke. Oh, warna lilacnya lumayan keluar, tapi nggak keluar banget gitu ya. Tuh, lumayan sih ya, lumayan keluar. Ya warna lilac emang soft kayak gini kan ya. Oke, terakhir, oh warna hijaunya. Wow, warna hijaunya benar-benar keluar banget ya. Next, yang putih ini tuh. Rata-rata yang putihnya tuh diginiin aja tuh gak tabur. Kalau yang keluar banget itu warnanya formulanya aja kayak teksturnya aja udah tabur digini-giniin. Ini berapa kali gak tabur-tabur. Emang gak keluar sama sekali. Coba kita tambahin air ya. Kita aduk-aduk. Oke, kita cobain di atas aja. Tuh. Emang gak sama sekali gak kayak apa ya, nggak keluar gitu. Mau dibanyak-banyakin airnya, mau ditekan-tekan, mau digosok-gosok itu nggak keluar juga, malah kotor tuh, makin kotor. Nah, aku agak tekan aja kali ya. Oke, tuh warnanya kayak gini aja gitu ya. Jadi ini lebih keluar yang ini sih, mending tuh yang ini kayak gini. Oke, itu reviewnya yang Boss Painting Body Art. Kalau kalian butuh banget warna putih, sebaiknya kalian beli double kayak aku warna putihnya, atau cari aja merek yang lain yang udah basah gitu teksturnya. Aku bakalan review yang Viva. Ini jatuhnya lebih mahal ya, karena hitungannya satu warna itu biasanya 20 ribuan gitu. Kecuali warna hitam itu murah banget sih kalau menurut aku. Hitam sama hijau itu masih banyak yang ngobrol, tapi warna lain itu mahal menurut aku. Oke, jadi ini yang warna putih itu aku cek-cek di Shopee online lain, itu warna putih paling mahal dibandingkan warna lain, dan yang paling murah itu warna hijau dan hitam. Nah, ini udah ada minyaknya gitu, jadi kita langsung make. Aku saranin buat kalian, kalau misalkan kalian butuh banget face painting yang bagus, kalian beli aja yang merek ini, Viva, atau beli face painting yang udah ada minyaknya kayak gini tuh. Jadi dioles itu langsung keluar. Ini langsung aja aku kasih lihat di muka aku. Tuh, langsung keluar banget. Tadak, aku sambil ngaca. Ini kecampur warna kuning karena kuasnya ada bekas warna kuning. Ini yang Viva ya, dia udah ada minyaknya gitu. Tuh sekali lagi. Jadi nggak perlu ditambah air. Sambil ngaca. Ya asal-asal aja dulu ya, namanya nge-review. Tapi emang aku tuh gak jago sama sekali nih. Jadi ini cuma ditotol kayak gini, dia langsung nempel. Jadi gak perlu ditekan ataupun di gimana-gimana. Karena aku butuh banget warna putih, pengen punya warna putih ya, untuk kayak sketsanya atau untuk batasannya, pinggirnya gitu. Jadi aku beli lagi, dan ini harganya hampir 30.000. Tapi worth it banget, jadi warnanya langsung keluar dan kita nggak usah sibuk-sibuk lagi tambah air. Jadi dia udah ada minyaknya gitu. Ini kalian suka-suka aja ya gambarnya apa. Ini aku nggak love gitu lagi. Ya udah pokoknya gitu. Nah, ini aku rekomendasi banget yang mereknya Viva. Tapi kalau kalian mau lebih hemat, kalian aku rekomendasiin yang ini sih, karena ini lebih murah harganya. Cuma kalian kalau butuh warna putih ya harus kayak aku, harus nambah lagi warna putihnya. Ini aku mau cobain gambar-gambar warna muka aku, karena aku nggak mau kemana-mana ya, jadi nggak apa-apa lah ya gambar-gambar muka.
Oke, segini aja karena memang aku tuh belum ahli. Jadi begini aja. Bingung juga mau buat apa, tapi aku tampilin yang udah aku cobain ya di sini. Karena aku tuh harus ngelihat contoh ya, belum ada di imajinasi aku. Nah, dan ini swatch-swatch face painting yang satu set ini. Ya, jadi aku rekomendasiin banget buat kalian yang pengen banget yang udah langsung bagus gitu. Kalian beli yang Viva ini, merek Viva itu emang bagus menurut aku ya, udah langsung keluar aja. Atau kalian pilih face palette yang udah ada, udah cair gitu, udah kayak gak perlu ditambah air gitu. Oke, sekian dulu dari aku, buat kalian yang mau juga, kalian langsung aja cek description box ya. Ngeblok. Oke, jangan lupa support aku dengan cara subscribe channel aku dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.